Oke, sahabat Tribun Blitz, masih di stasiun Mangga Besar. Nih. Namanya apa namanya? Leker. Leker nih. Ini kearifan lokal nih, guys. Ini kalau yang di mall-mall tuh ini lokal nih. Sehingga lo. Mirip nggak beda jauh sama yang di mall. Ini lagi bikin apa nih, Pak? Ya, krepes ini, Pak. Krepes yang mana? Ini yang rasa coklat keju. Wih. Coklat keju ini. Coklat keju. Yang praktis-praktis aja. Oh, ini satu loyang nih bisa jadi buat dua porsi gitu? Enggak, satu porsi, Om. Oh, satu porsi? Satu porsi ini. Oh. Apa sayang tuh? Oh, gitu. Jadi kayak tipis, udah tipis-tipis begitu. Iya, ini di Unilever. Ini lokasinya pas bener di stasiun Mangga Besar. Jualannya dari jam berapa ini, Pak? Dari jam 2:30, Pak, tadi. Oh, mulainya 2:30 ke sini semua ya, rata-rata ya? Iya. Emang barengan sih. Oh, gitu. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Kalau pagi nggak ada yang jualan, Pak? Nggak ada, Om. Nggak ada sama saya, Bu. Selamat. Udah di liput kuliner viral. Krepes idola. Krepes idola. Yang satu ini aja ini hangat. Satu lagi pisang coklat. Pisang coklat sebentar ya. Satu ya, ya enggak apa-apa, Pak. Entar habis ini ya, Neng ya. Ini satunya berapa, Bang? Satu 5.000 aja, Om. 5.000, guys. Ini 5.000. Mix lagi ya, ada topping-toppingnya. Iya, bisa. Gitu. Kalau pisang enaknya diapain, Pak? Kalau pisang, katanya pisang coklat. Pisang coklat. Atau pisang keju. Kalau coconut peanut cheese bisa? Bisa. Bisa, wah mau, Pak. Saya bikinin yang itu ya. Coconut peanut cheese. Jadi pakai kacang. Ada kacangnya? Ada kacang. Saya kacangnya nggak pakai kacang sele, pakainya kacang langsung. Kacang langsung, oh. Itu. Kayak gini nih, guys, langsung. Ini tipis. Oh, ini pesan nasi ada? Enggak, belum. Ini pisangnya dia coklat. Oh, coklat doang. Ya, coklat enggak, coklat pisang. Oh, coklat pisang. Pisangnya pisang begini, kalau pakai pisang ampun kuenya basah lenyeh. Ini agak manis asap nih. Siapa, Pak, namanya, Pak? Pak Yaya. Pak Yaya, nih. Udah lama jualannya, Pak Yaya? Dari tahun 2005, guys. Pak Yaya. Ini yang pesenan pisang coklat. Masukin ke tempat. Dimasukin ada ya? Ini coklat doang, ini coklat.
komplit ya. Pesan nih guys. Rasa pisang, coklat, keju, banana peanut cheese, coklat ya, lengkap tuh. Jadi pakai pisang, coklat, keju sama kacang. Berapa tuh? 12.000. 12.000, baik. Karena lengkap, porsinya jadi 12.000. Saya jangan terlalu yang garing-garing. Siap. Apa sayangku? Ayo, silakan dipilih toppingnya. Ini Pak Yahya nih. Pisangnya pakai pisang uli. Mangkalnya di samping Dunkin. Banyak tukang makanan enak-enak. Yang belum di sini cuman apa ya? Itu. Belum mampir kenapa? Makan receh udah? Udah, saya udah masuk. Oh, receh. Makan receh udah masuk Pak Yahya. Wih, terkenal Pak Yahya. Masuk TV. Ini Mbak Putri. Mbak Putri udah? Ya, sama ini sama Paldan tuh. Oh, sekarang masuknya di Street Food Village nih. Biar tambah viral ya Pak. Iya, bener. Kayak tetangga sebelah tuh Cireng viral. Ya. Kalau ini krepes viral. Keju. 12.000 nih guys, lengkap. Ini nggak usah garing-garing lah. Siap, sekarang belum semua nih. Oh belum semua nih? Belum lah. Oh. Kan kacang belum nih. Oh iya. Belum kasih kacang, belum dikasih susu. Nah saya pakai kacangnya yang begini. Kacang nogat. Iya, bukan selai. Orang-orang selai kan. Oh. Ini kacangnya es podeng. Kacang sangrai. Kacang sangrai. Kearifan lokal. Nah, sudah. Karena mintanya nggak mau garing. Ini martabak tipis nih. Ini harga 12.000. Wah, sip. Mantap. Goyangnya. Kalau tadi Net TV itu dikasih jutuan. Mana ini? Iya. Ini Net TV. Iya. Wah, kalau ini di YouTube, Bang. YouTube ya, bagus. Tunggu lah, tunggu adem dulu, saya mau cobain. Panas juga nih guys. Panas dong. Bentar aja ya, tunggu. Jadi lokasinya tenang guys. Ini adanya di stasiun Mangga Besar. Teman-teman banyak makanan ini, Dunkin Donut. Teman-teman boleh kemarin. Eh dia bisa rasa macam-macam. Ada toppingnya, coklatnya warna, keju. Yang rasanya enak sih ya, masih hangat emang. Cuman kalau masih panas belum kriuk benar, kalau udah dingin kriuknya banget benar. Iya, gitu. Tunggu kriuk ya. Pisang favorit. Benar ya? Iya, ini pisang favoritnya. Ini, aduh, sedang naik daun ini pisangnya. Mahal, nyaingin pisang Ambon. Sampai 25.000 sesisir. Lokal
harganya 12.000, tapi kalau yang nggak tambah-tambah topping original itu 5.000-an guys, termasuk oke lah ya buat cemil-cemil ya, makanan jajanan temennya kopi. Oke, sebelum kita makan kita berdoa dulu ya. Amin. Oke guys, cobain ya. Mirip. Isian martabak ya. Toppingnya kayak topping kue-kue cookies. Enak guys. Ya. Ternyata daerah Stasiun Mangga Besar banyak kuliner. Sore-sore. Ya. Isinya guys. Mantul. Ya, teman-teman mau mampir sore-sore ya, 2:30-an, enak.